gadget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman dan sahabatku yang saya mencintai. Terima kasih masih menonton Madan Official. Di sini kita akan bersiap-siap ini menuju ke berziarah ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, inilah pemandangan dari hotel kami, dari Hotel Madinah ke Masjid Quba ya. Cukup bagus sekali. Semoga tetap istiqomah dalam jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tentunya juga para jemaah yang lain tanpa terkecuali Ustaz Eko juga semua tanpa terkecuali. Mas Zainal mana Pak Kapten? Mas Zainal. Alah sama ibu lah enggak ingat lagi bahwa Mama Madura lah. Alhamdulillah semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Namun sebelum kita lebih jauh lagi Bapak Ibu melakukan perjalanan, mari kita membaca doa sahabat dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha warmusaha inna rabbi la ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lahu mukrini wa inna ila rabbina lamun qaribun sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Bagaimana Bapak Ibu, para Samallah, para Samuruh. Ada para yang terkirim untuk siapa? Hingga semuanya Rasulullah itu diterima dengan ikhlas rela. Karena apa? Kita tidak bisa menentukan sesuatu. Sebagai manusia kita hanya bisa berencana. Allah lah yang menentukan semuanya. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu, Allah menjawab doa-doa kita. Allah mengabulkan doa-doa kita. Satu yang kita sudah nyata, sekarang Bapak Ibu, kita bisa berziarah. Nah, kita ziarah. Ya, hari ini kita akan berziarah ke Masjid Quba. Namanya saja, meskipun dari sebagian jemaah kita, subhanallah, kota sebelah Madinah, terlihat dari bus. Tapi yang masih baru-baru mungkin masih penasaran seperti apa dan kayak apa pahala. Kalau kita berdua, kita dari sini perjalanan ke Makkah Madinah, kita tawaf putaran, kita sa'i tujuh perjalanan. Jalannya seperti biasa. Pertama kita sholat tahiyatul masjid, kita tambah sholat duha dan juga sholat atau sholat taubat dua rakaat atau tiga rakaat. Kami persilakan untuk. Ya baik, kita sudah sampai di Masjid Quba itu yang warna putih ya. Subhanallah teman-teman. Kita terus sampai di Masjid Quba. Ini rombongan baru keluar dari bus untuk menuju ke Masjid Quba untuk sholat. Inilah pemandangan subhanallah Masjid Quba di Madinah ya. Selesai wudhu sholat ke Masjid Quba.
Ya baik teman-teman, ini lihatlah ini di dalam Masjid Quba. Saya videokan, ini lagi orang lagi sholat duha, sholat taubat, macam-macam sholat orang melakukan di sini. Inilah pemandangan di dalam Masjid Quba ya, itu di atasnya ada untuk merpati gitu. Ada burung merpati juga, ramai. Ada yang videokan di Masjid Quba yang cukup megah juga. Subhanallah, insyaallah kita akan kembali ke sini lagi di lain waktu. Amin robbal alamin. Baik, ini ayah. Ayah. Itu juga bapak-bapak grup kami di sini. Ya iya. Oh. Ki. Lah. Wah, cukup ramai ya orang berziarah di Masjid Quba pada hari ini. Check this photo. Ini foto-foto kami. Ya, inilah foto-foto kami di sini di Masjid Quba ya, teman-teman. Bisa Anda lihat sendiri. Wow. Subhanallah. Subhanallah. Wow, ada bapak-bapak juga ya. Ya, demikianlah Masjid Quba ziarah yang terakhir ini. Terima kasih.